Pelawak ahli Puteh tak mampu menahan kesedihan apabila belum dapat menjenguk ibunya yang dimasukkan ke hospital Selayang akibat penyakit jantung, asma dan buah pinggang hampir 2 minggu lalu. Ali berkata ibunya masih dalam pemerhatian dan pemantauan doktor. Sudah 10 hari mak dirawat di hospital. Mak memang ada penyakit semput selain masalah buah pinggang. Pada awalnya mak ditidurkan kerana sukar bernafas akibat masalah jantung. Cuma kini doktor maklumkan mak sedang menjalani proses dialisis. Sebelum ini mak hanya dapat rawatan biasa di hospital kerajaan untuk pemeriksaan kesihatan. Kali pertama mak dimasukkan ke hospital akibat jantung disebabkan asma. Mak masih disokong penggunaan alat bantuan pernafasan. Ikutkan sudah nampak petanda positif. Saya sentiasa berdoa mak terus kuat dan kembali sihat pulang ke rumah secepat mungkin, katanya. Ali berkata hingga kini tiada pelawat dibenarkan melawat ibunya termasuk ahli keluarga. Saya berdoa supaya mak cepat sembuh. Saya tahu mak kuat. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu rindu saya pada mak. Bayangkan selama ini celik sahaja mata mak depan mata. Wajah mak sentiasa ada di mana-mana. Kini saya hanya dapat tahu perkembangan mak daripada kejauhan saja. Keadaan ini amat membimbangkan saya. Besar betul ujian saya sejak abam tiada. Dalam masa sama saya terpaksa bagi komitmen terhadap penyertaan musikal lawak superstar musim kedua, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.